Peletakan batu perdana pembangunan masjid itu dilakukan langsung oleh PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah Sabtu 27 Oktober 2018. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah MT meresmikan Masjid An-Nur Aceh yang merupakan bantuan masyarakat Aceh untuk korban gempa di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Lombok Nusa Tenggara Barat, Minggu 28 April 2019. Masjid tersebut berkonstruksi bambu dan dipercaya memiliki daya tahan tinggi terhadap gempa dan pembangunannya melibatkan tim arsitektur dari ITB Bandung. Saat tiba beserta rombongan PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah didampingi istri Diah RT Idawati, serta seluruh rombongan disambut dengan tarian drudat sebagai adat warga setempat. Nova juga menjelaskan 5 hari setelah bencana terjadi, pemerintah Aceh mengirim tim untuk menjalankan misi sosial di wilayah ini. Dari hasil kajian yang dilakukan, tim tersebut tercetus ide agar dana yang dikumpulkan masyarakat Aceh dialokasikan untuk membangun salah satu masjid yang rusak akibat bencana tersebut. Masjid tidak hanya sebagai tempat menunaikan salat, tapi juga sebagai pusat pendidikan dan juga kegiatan sosial. Dengan adanya masjid, tentunya masyarakat lebih mudah menjalankan ibadah secara berjamaah, sehingga semangat kebersamaan menjadi lebih kuat dan juga mengembangkan kegiatan yang mengarah kepada terwujudnya masyarakat madani untuk saling bahu-membahu membangun kesejahteraan umat, ujar Nova Iriansah. Masjid ini merupakan sumbangan rakyat Aceh untuk masyarakat Lombok Utara, menggantikan masjid sebelumnya yang runtuh pasca musibah gempa beberapa waktu yang lalu. Nova juga berharap masjid dapat menjadikan sebagai salah satu monumen persaudaraan antara masyarakat Aceh dengan masyarakat Lombok Utara. Bupati Kabupaten Lombok Utara Dr. Haji Najmul Ahyar mewakili segenap lapisan masyarakat dan juga pemerintah Lombok Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan juga pemerintah Aceh. Sebagai sebaik-baik pemberi balasan, mudah-mudahan Allah lah yang akan memberikan balasan terbaik kepada pemerintah dalam hal ini Pak PLT Gubernur dan seluruh masyarakat Aceh atas apa yang saat ini didedikasikan kepada kita. Nanti bersamaan dengan peresmian ini, kami atas nama rakyat Aceh, saya bersama Bapak Ketua DPA, Bapak Wakajati, atas nama Forkopimda, atas nama pemerintah Aceh, atas nama rakyat Aceh, selanjutnya menyerahkan masjid ini kepada pemerintah Kabupaten Lombok Utara, secara umum kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salam saya kepada Pak Zulkifli Mansyah dan Ibu Wakil Gubernur untuk kemudian dikelola secara swadaya oleh masyarakat Gondang untuk kemudian dipelihara dan disayangi karena ini benar-benar sedekah orang banyak. Insya Allah masjid ini juga akan menjadi simbol bagi eratnya persaudaraan kita sesama muslim, wabil khusus antara muslim yang ada di Aceh dan muslim yang ada di NTB, yang ada di Gondang, yang ada di Kecamatan Gangga. Saya juga ingin menyampaikan salam dan terima kasih saya kepada rakyat Aceh yang berada di kabupaten kota, para bupati, para sekda kabupaten kota, yang luar biasa animonya dalam membantu, dan proses recovery untuk wilayah ini juga selalu dalam pantauan kami Pak Bupati, dan saya pastikan seluruh rakyat Aceh berdoa bagi kemaslahatan, bagi kebahagiaan rakyat NTB khususnya pasca gempa 5 Agustus 2018.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Masjid An-Nur Aceh, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, hari ini 28 April 2019 atau 22 Syaban 1440, insyaallah segera kita resmikan. Atas izin semuanya, saya atas nama rakyat Aceh, atas nama pemerintah Aceh, atas nama Pak Bupati dan pemerintah NTB, mohon izin menandatangani prasasti. Aceh Darussalam, kami jamaah Masjid An-Nur yang kemudian menjadi Masjid An-Nur Aceh, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemberian sumbangan dana sehingga terbangunnya masjid kami saat ini setelah diguncang gempa pada 5 Agustus 2018 yang lalu. Kami tidak bisa membalas dengan apa-apa kecuali berdoa semoga seluruh masyarakat dan pemimpin Aceh mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam lindungan, dihindarkan dari segala bentuk bencana di Aceh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.